warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nurwinda dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Jember. Kali ini saya akan mempraktekkan pembuatan lilin aromaterapi. Oke, langsung saja, mari kita lihat bahan-bahan untuk membuat lilin aromaterapi. Yang pertama, bahan yang paling penting adalah lilin. Satu lilin berwarna putih yang besar, dan saya menggunakan warna oranye yang lilin kecil, 2. Dan yang satunya lagi, buat aromanya itu saya pakai daun. Nah, dan untuk wadah lilinnya saya pakai lilin, wadah lilin yang kecil. Langsung saja kita mulai pembuatan lilin aromaterapi. Yang pertama, kita mengambil lilin warna putih lalu kita serut sampai habis, hingga habis. Nah sudah, ini sudah saya serut lilin putihnya, lalu sekarang kita serut yang lilin yang berwarna, warna orange. Kalau semisal mau beda warna, semisal warna biru, kuning, semisal ada ininya ya, ada lilinnya ya. Kalau mau serut itu bisa pakai cutter ataupun pisau. Nah di sini saya pakai pisau untuk mempermudahnya. Nah sudah saya serut. Di sini langsung saja kita untuk mencairkannya, saya menggunakan kaleng. Pakai kaleng apa saja buat untuk pemanasan untuk mencairkan lilinnya. Lalu kita masukkan lilin ke dalam kaleng. Sampai secukupnya. Langsung saja kita panaskan. Oke, langsung saja ini proses pencairan lilin. Nah, sebelum kita memasukkan lilinnya ke dalam, di sini saya menggunakan kompor dan panci. Buat di dalamnya ada air sedikit. Lalu kalau sudah panas, ini sudah panas ya. Ini langsung kita masukkan. Kita tunggu, bisa diaduk dan juga tidak sembari ini mencair, lilinnya mencair, kita membuat sumbunya dulu. Nah, kali ini saya akan membuat sumbu yang saya sudah ambil dari lilin yang tadi. Di sini saya memakai tusuk sate yang sudah saya potong jadi 2 secukupnya. Ini langsung diikat seperti ini. Nah sudah, langsung ditaruh seperti ini. Saya tengahkan dulu. Habis itu kita beralih ke lilin yang sudah saya cairkan. Ini sudah mencair, kita matikan kompornya dulu. Nah, saya sudah panaskan. Sekarang kita kasih aromanya dulu, atau daunnya kita gunting. Kita masukkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kalau mau banyak juga nggak apa-apa. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, langsung kita campurkan, kita ratakan. Kalau sudah merasa sudah rata, langsung kita masukkan ke wadah yang sudah disiapkan, ada sumbunya tadi. Oke, lalu langsung saja sudah rata kita masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu sebentar biar mengeras. Nah, oke, ini jadinya kalau sudah mengeras warnanya. Saya sudah membuat beberapa warna juga. Di sini ada dari pandan, warnanya hijau, dan juga ada merah, dan juga ada warna biru, ada warna putih, putih-putih ke kuningan ya. Nah, itulah hasil dari lilin aromaterapi saya. Nah, seperti ini pembuatan lilin aromaterapi, dan jadinya seperti ini yang sudah mengeras. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga bermanfaat.